stunting dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Namun, penting untuk menyadari bahwa dengan tindakan yang tepat dan dukungan yang benar, anak-anak yang mengalami stunting memiliki peluang untuk sembuh. Satu, pemberian gizi yang cukup. Memberikan nutrisi yang cukup, terutama selama masa kehamilan dan 2 tahun pertama kehidupan anak adalah langkah kunci dalam merangsang pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. 2. Perawatan kesehatan yang baik. Memberikan perawatan kesehatan yang baik, termasuk imunisasi dan penanganan penyakit secara tepat waktu, dapat membantu mengurangi dampak negatif stunting. 3. Pengetahuan dan dukungan orang tua. Orang tua memainkan peran penting dalam mengatasi stunting. Pendidikan tentang nutrisi dan perawatan anak, bersama dengan dukungan emosional, dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. 4. Program kesehatan masyarakat. Program kesehatan masyarakat yang menyasar pada pencegahan stunting. Sebut saja pendidikan gizi untuk masyarakat, akses terhadap air bersih, dan sanitasi yang baik, dapat membantu mengurangi kasus stunting. 5. Pemantauan kesehatan rutin. Pemantauan kesehatan rutin oleh tenaga medis akan membantu memastikan bahwa pertumbuhan anak terpantau dengan baik dan intervensi dapat dilakukan jika diperlukan.